kota yang sibuk dengan aktivitas yang memadai. Di tengah pelonggaran masa PPKM, mobilitas masyarakat sudah mulai berangsur normal. Kepadatan penumpang di berbagai moda transportasi umum pun sudah tak dapat dihindari. Lantas, bagaimanakah kesiapan kereta api dalam menghadapi kondisi ini? Amankah menggunakan kereta api selama pandemi COVID-19? Yuk kita cari tahu bersama. Pak, saya mau naik KRL, syaratnya apa aja ya? Ya, untuk saat ini untuk naik KRL, Mbak, persyaratannya untuk STP, surat dari perusahaan, atau enggak surat RT/RW. Oh, ini Pak. Buat STP bisa dilihat ya, sebentar ya. Siap. Ya, silakan. Oke, makasih ya, Pak. Mari. Kebutuhan mobilitas masyarakat menjadi dilema tersendiri selama pandemi COVID-19. Kereta api sebagai moda transportasi umum tak lepas dari ancaman penularan COVID-19. Dibutuhkan kebijakan yang tepat sekaligus penerapan protokol kesehatan ketat untuk mengurangi risiko penularan di dalam kereta. Demi keamanan dan keselamatan seluruh calon penumpang, para petugas pun sigap memeriksa kepatuhan para calon penumpang untuk mentaati protokol kesehatan. Siang, Mas. Iya. Halo, Mas. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Saya Korik, Mbak. Korik. Oh, Mas Korik. Ya. Ini kalau boleh tahu mau kemana tujuannya, ini Mas? Ini saya mau arah ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Ya. Oke, Mas. Ini kan tadi sudah lolos di tahap pemeriksaan persyaratan ya, Mas. Lantas, bagaimana sih tanggapan Mas sendiri mengenai dokumentasi persyaratan yang harus dibutuhkan saat ini untuk naik kereta, Mas? Memang untuk sekarang lebih diperketat lagi ya dari secara persyaratan. Sekarang rapid swab antigen 1x24 jam, okay. PCR 2x24 jam. Ya. Memang cukup daripada dibandingkan yang dulu bisa sampai 2 minggu kan dulu ya, kalau 2 minggu sekarang berganti menjadi 1x24 jam atau 2x24 jam. Menurut saya sih lebih ketat sekarang. Okay. Dan memang untuk menjaga keamanan kita sendiri, cuma terkadang ya imbasnya cukup besar juga, akhirnya banyak yang tidak berani naik angkutan umum seperti kereta ataupun pesawat, karena menurut mereka biaya mereka cukup besar. Halo, selamat siang Ibu. Dengan ya, Ibu siapa? Saya dengan Bu Dewi Mawaryani. Bu Dewi ini mau kemana kalau boleh tahu, Bu? Mau ke Pekalongan. Oh, ke Pekalongan. Jauh juga ya. Iya. Oke. Ibu, ini kan saya lihat bawaannya juga banyak banget ya. Iya. Terus, lantas alasan Ibu untuk menggunakan kereta dibanding transportasi lain seperti pesawat mungkin atau bus, apa, Bu? Ya, lebih aman kereta sih. Aku rasa sih itu ya aman ya. Dari vaksin, udah divaksin. Nah, tadi di tempat sana apa namanya, tapi agak groginya itu pas vaksinnya, tapi nggak apa-apa sih, nggak ada gejala apa-apa, nggak apa-apa. Oh, aman berarti aja. Tadi Bu Dewi baru aja vaksin di sana? Iya. Yeah. Oh, yang dosis kedua? Enggak, baru yang pertama? Iya. Oh, soalnya okay. Aku dari itu sih perjalanan jauh dari Taiwan, terus transit Singapura, terus ini capek juga sih ya, di karantina 8 hari di Wisma Atlet. Yeah. Oh, Ibu habis karantina di Wisma Atlet ya? Terus ini perjalanan pulang lebih nyaman pakai kereta aja. Sebelum Anda naik, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam seperti apa sih keamanan dan keselamatan para calon penumpang kereta selama pandemi COVID-19, saat ini sudah bersama saya salah seorang pengamat transportasi bernama Mas Aditya Dwi Laksana. Halo, selamat siang, selamat Mas siang. Adit. Apa kabar, Mas? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah.
Oke, Mas Adit, kita akan ngobrol sedikit nih Mas yang hari ini. Mm-hmm. Oke, kereta sebagai salah satu moda transportasi umum, ini kan menjadi salah satu tempat atau klaster penularan baru bagi pandemi COVID-19 ya Mas. Namun di tengah kebutuhan masyarakat ini juga kan tetap harus terakomodir Mas. Lantas seperti apa tanggapan Mas Adit sendiri mengenai hal tersebut Mas? Ya Mariska, sebetulnya kalau kita bicara transportasi ya di masa pandemi ini pasti transportasi itu berdampak. Terdampak sekali oleh pandemi COVID-19 ini. Tapi bagaimanapun juga, yang namanya mobilitas itu kan tetap suatu hal aktivitas yang sangat kritikal ya Mbak. Yang tidak bisa, kemudian kalau kita pandemi, kemudian kita sama sekali tidak bisa bermobilitas. Tentu tidak bisa seperti itu. Karena banyak aktivitas juga yang tidak hanya dilakukan, tidak hanya semata bisa dilakukan melalui daring atau virtual ya, atau online. Karena banyak aktivitas yang tetap membutuhkan aktivitas fisik. Nah, sehingga kalau bicara seperti itu, transportasi atau sektor transportasi itu khususnya kereta api tetap saja harus tetap beroperasi untuk melayani mobilitas masyarakat. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana bisa melayani mobilitas masyarakat dengan baik tetapi dalam kondisi pandemi dan ada risiko paparan virus. Nah, kalau bicara seperti itu ya sekali lagi kuncinya tetap ada dua, bagaimana satu dari sisi protokol kesehatan yang harus diterapkan secara ketat. Kemudian yang kedua adalah memang tetap akan ada pembatasan-pembatasan terhadap mobilitas masyarakat. Tapi mungkin satu hal yang perlu saya juga luruskan bahwa kalau kemungkinan terjadinya klaster atau kan paparan itu sebetulnya potensi itu bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya di transportasi publik. Oke, lalu nih menurut Mas Adit sendiri ada nggak sih Mas contoh pelayanan transportasi umum di luar negeri yang masih dalam kondisi pandemi ini yang dapat kita adopsi untuk di negara kita sendiri nih Mas? Saya rasa secara esensi penerapan protokol kesehatan itu tidak jauh berbeda ya Mbak antara transportasi publik di luar negeri dengan di dalam negeri. Hanya mungkin yang membedakan, saya pikir sih secara esensi sama ya, kita tetap harus menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan. Dimana sebagai contoh misalnya di MRT Singapura misalnya kalau kita akan naik MRT maka kita harus check in dan check out dengan memindai QR code misalnya. Itu kan termasuk untuk kebutuhan tracing maupun identifikasi. Tapi saya pikir nantinya Indonesia juga akan mengarah ke sana misalnya dengan aplikasi peduli lindungi yang bisa mengetrace apakah yang bersangkutan sudah vaksinasi, apakah hasil dari negatif tesnya memang sudah valid atau tidak misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya melihat mereka juga teknologinya kalau kita lebih banyak menggunakan kartu untuk tapping misalnya ya Mbak ya. Nah, mungkin di luar negeri itu sudah menggunakan sistem dompet digital menggunakan HP yang bisa touchless misalnya tanpa harus menempelkan kartu. Nah, itu juga suatu bentuk untuk cara untuk mengurangi paparan virus juga yang berbasiskan teknologi. Di Jepang atau di Singapura sudah ada alat khusus lah untuk bisa memencet tombol lift tanpa kita sentuh langsung. Nah, itu mungkin hal-hal yang menurut saya secara esensi sebenarnya sama, hanya mereka lebih mengadopsi dari sisi teknologi digital untuk lebih bisa memberikan apa ya, memberikan suatu protokol yang jauh lebih mengutamakan kesehatan, kira-kira seperti itu. Seakan sigap, sarana dan prasarana kereta api disesuaikan untuk menunjang adaptasi kebiasaan baru di masyarakat. Mulai dari pemeriksaan dokumen persyaratan di pintu masuk, teknologi pendeteksi suhu tubuh calon penumpang, penyediaan tempat cuci tangan, hingga penyediaan sentra vaksinasi massal di stasiun kereta. Semua upaya dilakukan bersama untuk menghadapi pandemi COVID-19. Penasaran akan berbagai kesiapan yang dilakukan PT KAI menghadapi pandemi? Saya pun menemui Kepala Humas Daop 1 Jakarta. Halo, selamat siang Mbak Eva. Iya, kalau gitu kita langsung wawancara aja kali ya Mbak. Iya, kita ke area peron yang saat ini masuk penumpang. Oke, Mbak Eva, lantas ini seperti apa?
apa Mbak? Bagaimana jumlah penumpang saat ini saat adanya kelonggaran PPKM level 4 dibandingkan saat PPKM darurat waktu itu Mbak? Apakah ada peningkatan jumlah penumpang ya Mbak? Jadi kalau kita bicara jumlah penumpang ya pada saat ini ya di saat ada pelonggaran PPKM sebenarnya rata-rata tidak jauh berbeda dengan pada saat diberlakukan untuk PPKM darurat sebelumnya. Karena memang untuk jumlah KA yang dijalankan ini jumlahnya memang masih dibatasi, jadi jumlahnya masih dikurangi. Ini untuk saat ini aja sebagai contoh untuk stasiun Pasar Senen itu hanya dijalankan sekitar 6 KA, kemudian untuk stasiun Gambir sekitar 10 KA seperti itu. Jadi untuk setiap rangkaian yang berangkat ini untuk jumlah pengguna jasa dibatasi hanya 70% maksimal untuk setiap rangkaian. Karena ini dilakukan untuk menjaga jarak fisik antara pengguna di dalam rangkaian. Tetap kita mengutamakan prokes ya. Kalau tadi Mbak Eva juga sempat berbicara mengenai persyaratan begitu ya Mbak. Lantas persyaratan apa aja sih Mbak saat ini yang memang harus diharuskan gitu saat melakukan perjalanan menggunakan kereta? Nah untuk posisi saat ini persyaratan pengguna jasa yang harus dipenuhi itu harus sudah memiliki berkas vaksin. Jadi sudah memiliki berkas vaksin minimal dosis pertama. Nah kemudian yang kedua tadi memiliki berkas pemeriksaan COVID-19 baik itu PCR dengan masa berlaku 2x 24 jam atau bisa juga pemeriksaan antigen dengan masa berlaku 1x 24 jam. Selain itu mereka juga diwajibkan memiliki kondisi tubuh yang sehat ya, karena pada saat melakukan boarding ini suhu tubuh juga akan diukur. Nah kalau dalam kondisi ini untuk pengguna-pengguna yang mungkin tidak jadi berangkat karena tidak memenuhi persyaratan secara protokol kesehatan tadi, maka biaya tiketnya akan dikembalikan 100%. Lantas ini detail-detail prokes yang dilakukan baik di dalam stasiun ataupun di dalam kereta ini seperti apa Mbak? Apakah ada pengawasan tertentu yang dilakukan? Ya, tentunya terkait prokes ada pengawasan tertentu ya yang dilakukan oleh petugas. Saat ini petugas lebih banyak melakukan mobile baik itu di stasiun ataupun di kereta ya. Untuk mengingatkan kepada pengguna jasa sih khususnya ya misalnya agar maskernya selalu dipakai seperti itu. Setiap 30 menit sekali, petugas itu wajib melakukan proses disinfeksi untuk area-area yang khususnya itu banyak disentuh. Misalnya contohnya, melakukan pembersihan disinfeksi untuk layar-layar monitor pencetak tiket, karena itu banyak disentuh ya, seperti itu. Nah, jika sewaktu-waktu didapati ada pengguna dengan suhu tubuh tinggi di perjalanan atau kondisi tertentu, ini akan ditempatkan di ruang isolasi di atas KA. Dan selanjutnya akan diturunkan di stasiun terdekat, kalau misalnya ternyata stasiun tujuannya masih jauh, akan diturunkan di stasiun terdekat yang memiliki pos kesehatan, layanan kesehatan, seperti itu. Nanti itu semuanya sudah dikoordinasikan. Apakah hal tersebut dapat menjamin keselamatan para penumpang saat menggunakan kereta di masa pandemi seperti ini, Mbak? Ya, kalau kita bicara keselamatan ya, tentunya apa yang dilakukan saat ini, upaya maksimal yang kita lakukan untuk pencegahan pengguna jasa dari penyebaran COVID-19. Tapi kembali lagi, sebenarnya yang bisa menjamin bahwa kita ini bisa menghindari ataupun memastikan kita ini selalu aman ya, ya kita sendiri. Artinya kita juga minta kerjasama dari pengguna jasa seluruhnya tanpa harus diingatkan dengan kesadaran masing-masing untuk memenuhi protokol kesehatan yang ada, yang sudah ditetapkan dan anjuran-anjuran lainnya. Adaptasi kebiasaan baru dalam menggunakan transportasi umum idealnya dilakukan sebaik mungkin oleh semua pihak. Setelah mendapat penjelasan dari berbagai pihak, saya pun semakin yakin saat harus menggunakan kereta di masa pandemi COVID-19. Dengan tetap mematuhi peraturan yang ada dan menjalani protokol kesehatan ketat, masyarakat tak perlu khawatir menggunakan moda transportasi yang efisien ini. Pemirsa, kalian menggunakan kereta api selama pandemi COVID-19 kiranya memang memiliki risiko tersendiri. Namun dengan adanya berbagai kebijakan dan aturan yang ada dapat menjamin keselamatan dan keamanan para penumpang. Dan pastinya juga harus disertai dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Bersama juru kamera Agus Dwi dan Ade Supriyatna, saya Rizka Dior melaporkan.